wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kemahia selalu bersama. Allahumma'i, Allahumma ini ya, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahumma'i, Allahumma ini, Allahu syahidun alayya wa bi kulli syai'in muiz. Allahumma'i, Allah beserta kita. Dalil Al-Qur'an, wa huwa ma'akum. Allah selalu bersamamu. Aina ma kuntum? Wa ma'akum. Aina ma kuntum? Allah bima ta'malun. Allah selalu bersamamu. Aina ma kuntum? Di mana saja kamu berada. Wa Allah bima ta'maluna basir. Allah Allah melihat apa yang kamu lakukan. Selalu bersama. Makane sampean kuwi iso melakukan apa-apa kan kudroh iro dari Allah. Bahkan enak sampean rodo keset macam la haula wala quwata illa billah. Allah cenderake kabeh sampean keteng ngaji. Wong sing abot ki nafsune dhewe. Gagah so les-leso. Wegah-wegah pokso males-males pokso. Gagah so les-leso. Wegah-wegah pokso males-males pokso. Lah kuncine apa? Kuncine la haula wala quwata illa billah illa alil azim. Kita iku yang gerakke iki dalange. Wayang kuwi sing gerakke dalange. La haula wala quwata illa billah sing gerakke Gusti Allah. Saman pengin tangi jam 3. Saman tak durung turu maca la haula wala quwata illa billah. Kok sak durung jam 3 lah wis tangi. Kaya ana sing duga. La haula wala quwata illa billah. Allahu rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma wa fi jawabin kaifa zaidun kul danif fa zaidun istughniya anhu idbih. Wa hadfu ma utawi buang perkara ai minal mubtada wal khobar, membuang sesuatu dari mubtada atau khobar yuk lamu kang wis den ngerteni iku jaizun menang. Membuang mubtada atau khobar yang telah maklum, yang telah diketahui itu boleh. Membuang mubtada atau khobar yang telah diketahui itu boleh. Kama takulu zaidun, kama takulu kaya oleh ngucap sapa sira zaidun ing lafal zaid ba'da man indakuma sawise lafal man indakuma. Engkau menjawab zaidun ketika orang bertanya man indakuma, siapa yang di dekatmu? Dijawab zaid. Itu berarti khobari, khobari dibuang. Zaidun indi, ya, khobari dibuang itu boleh. Zaidun indana, zaid di dekatku. Jadi membuang mubtada atau khobar ini hukumnya boleh. Seperti pertanyaan man indakuma, siapa di dekatmu? Siapa di sampingmu? Dijawab Zaid. Otomatis Zaid di samping Zaidun indah. Wa fi jawabin lan wa kullan ngucap sapa sira. Wa kullan ngucap sapa sira danifun ing lafal danif. Fi jawabi fi jawabi kaifa Zaidun yang dalam jawabi pitakonan kaifa zaidun. Kaifa zaidun, bagaimana Zaid? Kaifa itu kalih kepriye? Kaifa itu kepriye zaidun utawi Zaid? Bagaimana Zaid? Bagaimana keadaan Zaid? Dijawab danif, dia kasmaran. Danif itu artinya kasmaran. Dia orang danif. Dia meriang. Danif apa? Meriang.
merindukan kasih sayang. Meriang itu merindukan kasih sayang. Nah, ini mubtada'nya yang dibuang. Ai huwa danifun. Dia kasmaran. Dia kasmaran atau meriang, merindukan kasih sayang. Yang pertama contoh man indakuma, dijawab Zaidun, siapa yang di sampingmu, dijawab Zaid. Berarti Zaidun indana khobarnya yang dibuang. Ketika pertanyaan kaifa Zaidun, dijawab Danif, ini mubtada'nya yang dibuang. Bagaimana Zaid? Bronto. Bagaimana Zaid? Kasmaran. Bagaimana Zaid? Meriang. Merindukan kasih. Bagaimana Zaid? Orang kanker, kantong kering. Bagaimana Zaid? Kanker, kantong kering. Danif, Danif ya. Dan ada juga yang mubtada dan khobar dibuang. Kedua-duanya dibuang. Fazaidun i ustunia anhu id urifa. Fazaidun utawi lafal zaidun iku ustunia den alap cukup apa anhu zaidun id urifa nalika den ngerteni sapa zaidun. Kadangkala dibuang semuanya. Azaidun. Azaidun qaimun ya. Atau hal zaitun kok imun, azaitun, azaitun, azaitun kok imun. Apakah Zaid berdiri? Jawab, iya. Naam, ngono toh sudah cukup. Zaitun, naam, zaitun kok imun. Berarti mubtada dan khobar sama-sama dibuang. Jadi dua nadom ini menerangkan hafuma, mubtada atau khobar boleh dibuang. Ketika ada pertanyaan man indak, man indaka, ya, indak kuma kan bin podo kama karo kuma, ya, kan. Bin nadomi podo, podo mane man indaka. Nah, nah kok kiai musonef man indaka ya ora podo karo kama iki. Makanya iki dikai man indakuma bin burine podo jaizun ka kama. Man indakuma, siapa di samping kalian berdua? Dijawab Zaid. Ini khobarnya yang dibuang. Contoh mubtada yang dibuang aina. Kok aina? Kaifa zaitun? Bagaimana keadaan Zaid? Dijawab Danif, kasmaran. Ai, dia sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, falling in love. Ya. Ana contoh meneh ya. Iki khobar, contoh khobar sing dibuat. Syair mungkin ora ana. Aku kadang tak tambahan-tambahan nek memang ana tambahan tak tambahan. Tulis kena ora ya kena. Nahnu bima indana. Nahnu bima indana. Nahnu utahe kita bima kelawan perkara indana ing dalem sandeng kita. Nahnu bima indana. Wa anta bima indaka. Wa anta bima indaka. Wa anta bima indaka. Radin, 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 ra alif bat radin. Ridho, ridho. Warroyu, warroyu, wawu alif lam ra emzah ya. Warroyu pendapat, warroyu. Imam Abu Hanifah sing ahli ro'i, ahli. Warroyu mukhtalifun. Warroyu mukhtalifun. Nahnu bima inda wa nahnu bima indana wa anta bima indaka radin warroyu mukhtalif. Nahnu bima indana wa anta bima. Ya sudah tengahnya saya ning bima kuwi. Indaka radin warroyu mukhtalif. Kita rela dengan apa yang ada pada diri pada kita. Engkau pun rela dengan apa yang ada pada dirimu. Nahnu ini nak gawe kita ya apa-apa. Nahnu kan ana muadzim nafsah ya. Ana mutakalim ma'al ghair, ana mutakalim muadzim nafsah. Nahnu bima indana, aku rela dengan apa yang ada pada diriku dan kamu rela apa yang ada pada dirimu.
Karena pendapat kita jelas berbeda. Karena pendapat kita jelas berbeda. Kuwi nak wong kadung debat, debat wis, aku yo yakin apa yang aku percayai, kamu yo yakin apa yang kamu percayai. Ya, aku rela dengan apa yang ada pada diriku. Aku wis rela dengan apa yang ada pada diriku, pendapatku, ya. Kamu juga rela apa yang ada pada dirimu. Wis, wong pendapat kene awake dhewe beda. Nahnu bima indana wa anta bima indaka. Kita atau aku bima indana aeroduna khobari dibuat. Aku dengan apa yang ada pada diriku rela. Rela ki ridho. Aslinya ya Rabia itu aslinya Rabia Allah an ki Rabia, biar aku ngaji hadis ya. Ini Mbak Dim ya. Rabia muka-muka ngeduhake bendu sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Rabia Allah anhum. Ya Rabia itu artinya ridho itu terus orang rela, aslinya orang rela. Ridho itu artinya puas, marem. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Radhiyallahu anhum radhiya, marem sapa Allah Gusti Allah. Anhum saking wong mukmin wa radulan, marem juga sapa wong mukmin anhu sange Allah. Parepe ngene. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil annaru khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah kuwi marem, puas apa atas apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Terus mereka juga puas dibales jannati adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wonge ya ridho, marem tenan. Ya, ridho ki marem tenan. Lah terus ana sing maknani muga-muga didoge saka bendu. Ibaratnya bos, ya big boss ra. Allah kuwi nene ana hamba-hamba ki pekerjane. Oh, awakmu ngandel karo aku, awakmu iman karo aku, tur ngelakukan amal soleh. Aku marem, gaweanmu hebat, gaweanmu apik sesuai prosedur, ya, sesuai prosedur. Aku marem hasil karyamu, gaweanmu. Terus akhirnya ngeduhake bendu saka Allah ora ngamuk, Allah tidak marah, Allah tidak murka. Beda, nak moro-moro kok. Apa jenenge usul di fardhu subuh kawanan. Wah. Sampeyan jate masuk kerja kuwi, masuk salat kuwi, iki 5 waktu kan kudu genep. Iya. Kudu genep 5 waktu tur tepat waktu. Oh, iki ora murid teladan iki. Iki ora guru teladan tapi guru telatan. Karo murid telatan telat. Iki hamba ora hamba teladan, hamba telatan. Sholatnya telat. Lah kuwi kono jik di sekores. Kaya bos ana. Anda telat 5 menit dicekse. Wah. Iku berarti dimurkai. Iku dimur ora ridho. Ora ridho kamu telat. Lah nek radhiya, Allah ridho. Allah marem, Allah puas dengan pekerjaanmu. Kamu hamba yang tepat waktu. Tak kayak balasan surga tajri minta dil annaru khalidina fiha abada, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai selamanya di surga. Kuwi artine ri radhiyallahu an. Muga-muga ngedoake bendi. Allah ora murka, Allah ora ngamuk. Wah, apik nilaimu, ora ana abange. Lha iku nak cara gampange ibadah salate ya, ibadah salate nilaine bagus, terhadap orang tua nilaine bagus ya,
terhadap kan kewajiban ini pertama awake dhewe. Kewajiban pertama adalah kewajiban kepada Allah. Setelah kita diberikan bermacam-macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jadi ke manungso, nikmat jadi ke wong Indonesia, aman dan nyaman, kita wajib bersyukur. Yang kedua adalah kewajiban kita terhadap Rasulullah. Selisih kepada Allah terhadap Rasulullah. Kita berterima kasih juga kepada Rasulullah yang membawa agama Islam. Kita berterima kasih pada Rasulullah dengan apa? Dengan mengikuti sunah-sunah, dengan banyak membaca sholawat. Nah, kalau Allah ya bersyukur dengan apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu bentuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bentuk kita bersyukur kepada Rasulullah, kita mengikuti sunah-sunahnya dan banyak membaca sholawat. Nilainya api, ibadahi karo Allah, iki mengikuti kanjeng Nabi api. Ya. Yang ketiga, terhadap orang tua. Kewajiban terhadap orang tua. Api berbekti, bekti karo wong tua, bekti karo wong tua. Kemudian nanti terus karo kanca, karo masyarakat. Kuwi nilaine tapi paling nomor siji dibahas tetap tentang bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wedah. Ya. Iki kanggone wong sing debat. Kami ridho dengan apa yang ada pada kami dan kamu juga ridho dengan apa yang ada padamu. Pendapat kita berbeda. Waroyu muktali, pendapat kita berbeda. Wes sama nak meyakini pendapatmu, yowes ngono. Aku meyakini pendapatku. Saling menghormati wae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badala la ghaliban hadzul khabar hukmun wa fi nasiyamin indastaqor. Wa hadzul khabar utawi buang khabar badala la ing dalem sawise lafal laula ghaliban ing dalem kaprae iku hukmun wajib. Wa fi nasin ing dalem yamin kang pertelo wa fi nasiyamin ing dalem nas kang pertelo. Yamin kang pertelo da utawi lafal da utawi hadzul khabar iku istaqor tetep apa den. Hadful khobar hatmun, wajib membuang khobar pada empat tempat. Ada empat tempat wajib membuang khobar. Nak mau kan boleh membuang mutada, membuang khobar atau membuang kedua-duanya. Ini boleh. Lah kalau ini khobar wajib dibuang. Satu, ketika mutada dan khobar jatuh setelah laula imtina'iyah ghalibiyah. Laula imtina'iyah ghalibiyah apa kuwi? Laula iki lafal laula, imtina'iyah iki mencegah jawab. Imtina'iyah iki mencegah terjadinya jawab tergantung pada mubtada. Ya. Pada umumnya itu artinya maujud. Biasanya khobare dibuang terus nakdirke kata mau maujudun. Laula zaidun la ataituka. Andekan tidak ada Zaid, aku akan mendatangimu. Laula diparil lamun ora ana utawi Zaid iku maujud. Jikalau tidak ada Zaid, aku pasti mendatangimu. Aku pasti mendatangimu. Dek, andekan tidak ada ayahmu, aku akan ke rumahmu. Andekan tidak ada ayahmu, tapi nak ngono langsung mudeng. Andekan tidak ada Z, aku akan menjumpaimu. Lah, intina iya ki apa? Umpamono Z malah ra sido. Paham sampean? Iki intina iya. Ghalibia nganggone biasane khobari maujudun. Andekan tidak ada Z itu maujud. Andekan tidak ada Z, aku pasti akan ke rumahmu. Aku pasti akan mendata ngimula ate itu kah. Ono maneh, laula Khalidun la ghoritu. Iki contoh ben tambahan contoh. Laula Zaidun, laula Khalidun padha nama terserah. Jawabane ora la ate itu kah tapi la ghoritu.
jikalau tidak ada Khalid, jikalau tidak ada Zaid, aku pasti tenggelam. Aku pasti tenggelam. La ghoriktu laula Khalidun la ghoriktu. Lamun ora ana Khalid, aku kelelep. Untung ana Khalid terus dok kelelep. Jadi kuwi imtinaiyah ghalibiyah. Ghalibiyah ki artine khabare engko mau judul. Beda lagi nak khabare ki ora ghalibiyah. Contone laula Zaidun bakin. Andaikan Zaid tidak menangis pasti aku akan tertawa. Saya ngono Zaid nangis kok ora iso guyu. Laula Zaidun bakin. Andaikan Zaid tidak menangis. Andaikan Zaid tidak menangis, ya. Laula Zaidun bakin. Andaikan Zaid tidak menangis, la dhahiktu. Pasti aku akan tertawa. Lah akhir emtina, ra iso guyu pergo Zaid. Nangis ra iso guyu. Tercegah jawab, tercegah karena adanya khabar karo ini laula Zaidun, makanya orang ghalibiyah. Nah ghalibiyah biasanya mau judul laula Zaidun bakin. Andaikan tidak ada Zaid, andaikan Zaid menangis, andaikan Zaid tidak menangis, orang andaikan tidak ada, bukan tidak ada tapi kong orang mau judul dok. Andaikan Zaid tidak menangis, nak Zaid terus nangis, ini aku pak guyu cekakan. Kalau saya guyu dah, yo no. Iki laula Zaidun bakin la dhahiktu. Lah kalau bakin ini maka tidak boleh dibuang karena laula Zaidun ini khabarnya, ya. Atau sifatnya mutahda itu bakin, nangis. Yes. Boleh juga ketika ada dalil. Nahu hal Zaidun muhsinun ilaika. Apakah Zaid berbuat baik kepadamu? Dijawab laula Zaidun lahalaktu. Andaikan Zaid tidak berbuat baik kepadaku, lahalaktu. Oh, andaikan aku rak diutangi, ngelih aku. Lahalik tuh ngelih aku. Oh, momora ano. Wae aku rak diutangi. Wah, ngelih aku. Lalu Zaidun muhsinun ilayya. Yes. Yang kedua adalah nasiyaminin. Mubtada berupa kata yang mutlak digunakan untuk sumpah. Biasanya la'amruka. Yakti demi yakti utawi sifat hayat panjenengan. La'af alan nal khaira. La'af alan nakada. Ya. Demi umurmu atau demi hidupmu, aku benar-benar akan berbuat baik. La'amruka. Takdiri apa? La'amruka kosami. Demi hidupmu sebagai sumpahku, demi hidupmu sebagai sumpahku, maka pasti aku akan berbuat begini. Contoh sing rada ning Al-Qur'an ya. La'amruka innahum lafi sakrotihim yakmahun. Lafi sakrotihim yakmahun. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Surat Al-Hijr ayat 72. La'amruka demi umurmu, demi hidupmu. Ini Allah apa ngitopi Nabi Muhammad, demi hidupmu sebagai sumpahku. Ya Allah, la'amruka innahum lafi sakratihim yamahun, mereka pasti dalam kebingungan, dalam kemabukan, dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi kalau kata-kata yang la'amruka memang umum menjadi sumpah. Kata-kata la'amruka demi hidupmu aku akan melakukan demikian. Kalau sampean mak tenan mak, demi umurmu aku akan jadi orang baik. La'af alan nal khairah,
pasti aku akan melakukan kebaikan. La afalan nakada. Ada ngono sing sampe, ayo janji. Kirae di mana? Makam ruka. Nah, iku janji, ya. Janji, ora meror terus janji. Janji, jangan berpoligami. Ahdullahi la afalanna. Kalau menggunakan kata yang bukan, secara golib bukan dibuat sumpah, ini tidak boleh, tidak wajib ya, tidak wajib membuang khobar. Contohnya ahdullahi la afalanna kada, ahdullah demi janji Allah atasku, aku benar-benar melakukan begini. Janji Allah padaku, aku benar-benar melakukan begini. Wes iku yang nomor 2, khobar wajib dibuang. Wa ba'da wawin ayanat mafhuma kamisri kulusoni in wa masona. Wa ba'da wawin lang ing dalem sawise wawu ayanat nertemtokake apa wawin mafhuma ma'a ing mafhumi lafal ma'a kamisri kulusoni in wa masona kaya lafal kaya seumpamane lafal kulusoni in wa masona kulusoni utawi saben-saben wong kang agawe Wa ma sartani barang sona kang gawe sapa kulusone ing ma. Yang ketiga adalah ketika khobar jatuh setelah madkhol wawu ma'ah. Madkhulnya wawu ma'ah yaitu menunjukkan makna beserta atau bersama. Ya, wawu ma'iyah iki jadi khobar kui jatuh setelah wawu madkhulnya wawu ma'iyah. Contoh dari kulusoniin wa masona'a, setiap yang membuat bersama barang yang dibuatnya. Wa kulusoniin masona'a, setiap yang membuat beserta barang yang dibuat. Kulusoniin utai saben-saben wong kang gawe iki bareng atau sartane barang kang den gawe muktarinani iku muktarinani bareng khobare iki dibuang. Soale wau ma'iyah wis artine beserta orang yang membuat bersama orang bersama barang yang dibuang. Contohnya mana? Kullu rajulin wasawaduhu. Setiap laki-laki beserta kulit hitamnya. Kullu rajulin wasawaduhu. Setiap laki-laki bersamaan atau beserta kulit hitamnya. Wong lanang kuwi ana hitam manis yo. Kurang sip. Kok lanang kok ora ireng ya ora jos. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ma'iya selalu bersama. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu syahidun alayya. Wabikul syai'in mu'id. Allahu ma'i, Allah beserta kita. Dalil Al-Quran, wa huwa ma'akum, Allah selalu bersamamu. Aynama kuntum, wa ma'akum aynama kuntum, Allah bima ta'malun. Allah selalu bersamamu. Aynama kuntum, dimana saja kau berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Selalu bersama. Makane sampean kuwi iso melakukan apa-apa kan kudrah ilahe Allah. Bahkan enak sampean waktu keset maca la haula wala quwata illa billah. Allah sendirake kabeh sampean keteng ngaji. Wong sing abot ki nafsune dhewe. Gagah so, les-leso. Wegah-wegah pekso, malas-malas pek.
gagah so, les-les so, pegawai pekso, malas-malas pekso. Lah kuncinya apa? Kuncinya la haula wala quwata illa billahi alil azim. Kita itu yang gerak iki dalange. Wayang kuwi sing gerakke dalange. La haula wala quwata illa billah sing gerakke Gusti Allah. Saman pengin tangi jam 3. Saman tak durung turu maca la haula wala quwata illa billah. Kok sak durung jam 3 ora wis tangi. Kaya ana sing duga. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sama wis tau tak dongengke ya. Ketika kowe ini koyone zikir sak awak zikir kak buwek ngono kenceng tegang sampean. Kuwe sak awak. Iki Pak metune kuncine la haula. La haula wala kadol metu dadi loro. Ora metu dadi loro metune siji tok. Akhire dadi loro. Ku jenenge Rogoh Sukmo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wabu ma'i ma'iya wa qabla, tapi ketika bukan wau ma'iya ono contoh liyane jebule, ketika bukan wau ma'iya yo tidak wajib dibuang. Contohnya Zaidun wa Amrun yadhabani, Zaid dan Umar bepergian. Zaid Umar lunga, Zaid dan Umar yo yadhabani khabari kudu disebutke ya. Lah nak ora disebutke ora paham. Zaid dan Umar. Lah napa Zaid Umar? Gelut. Lah oh Zaid dan Umar lunga. Lah dan ini kata-kata wawu ini bukan maknya. Berarti ndak bersama. Iso juga Zaid sik lunga. Baru ono Umar. Ora sing Umar sik lunga. Terus kemudian Zaid, ya. Tapi kayaknya ini dan ono sing bareng. Maksudnya sampingan, ono sing Zaid sing ngarep, Umar sing buri. Iki ya dabani. Ana maneh wa kulumriin wal mautu yaltaqiyan. Wa kulumriin wal mautu yaltaqiyan. Setiap orang, setiap seseorang dan kematian akan bertemu. Kulu nafsin dzaiqatul. Kulu amrin wal mautu yaltaqiyan. Setiap seseorang dan kematian pasti bertemu. Yaltaqiyan, ketemu. Tak tambah ya. Terakhir kok bab mati aja. Waqablah halil la yakunu khabaran alladzi khabaru qad udmira. Yang waqablah halin lan ing dalem sadurunge terkait hal la yakunu kang ana apa hal iku khabaran dadi khabar. Anilladzi saing mubtada khabaru kang utawi khabar mubtada iku qad udmira, teman-teman disimpen apa? Mubtada. Atau lagi khabar wajib dibuang ketika mubtada berupa masdar atau perkara yang mudhof kepada masdar, dan setelah mubtada itu ada hal yang tidak pantas dibuat khobar. Contohnya kadurbi, kaya lafal dzurbi al abda musian, pukulanku pada hamba yang berbuat jahat. Ini khobarnya dibuang. Khobarnya dibuang. Dzurbil abda idza kana musian. Pukulanku pada hamba jika dia berbuat jahat. Soalnya nak musian kok digawe khobar kan rak kena wong nasab. Makane pukulanku pada hamba yang hamba tadi jika berbuat jahat. Soalnya rak pantas digawe khobar musian nih. Makanya nyimpen idza kana musian. Aku memukul ketika hamba tadi berbuat jelek. Ketika hamba tadi berbuat jelek. Pukulanku pada hamba yang berbuat jahat. Yang berbuat jelek. Jahat kena jelek kena. Wa atamu tabyini, iki sing mudhaf karo masdar. Wa atamu tabyini, tabyini kan tabyinan iki masdar. Paling sempurna utawi paling sempurnane keteranganku al haqqo ing perkara kang hak manuton hale den gantongake bil hikam kelang pira-pira hikmah.
paling sempurnanya penjelasanku, paling sempurnanya penjelasanku akan kebenaran, paling sempurnanya penjelasanku akan kebenaran bila mana sesuai dengan hukum-hukum, sesuai dengan hukum-hukum. Sempurnanya penjelasanku akan kebenaran yo nak anut hukum Al-Qur'an hadis ya ana ijma qiyas ana meneh contoh qiraati alkitab maftuhan qiraati uti bacaanku alkitab ing kitab maftuhan hale den buka bacaanku pada kitab bacaanku akan kitab jika terbuka nak kitab iki bu buka ya tak waca ora buka ora tak waca ya wis kuwi empat hal khobar wajib dibuang iki ana faidatun ada juga mubtada wajib dibuang yang pertama adalah ketika menjadi naat yang terputus dari i'rab rafa contohnya marotu bi zaidin al karimu nah marotu bi zaidin al karimi ora apa-apa tapi macane marotu bi zaidin al karimu nah marotu bi zaidin al karimi ora masalah bi zaidin kelawan zaid al karimi kang mulya tapi wong maca be marotu bi zaidin al karimu aku ketemu karo zaid al karimu mesti kuwi nek nakirake hua al karimu begitu juga ketika zamin mencela maratu biziyatin al-khobisu ay huwa al-khobisu tarohum ini memelas contohnya maratu biziyatin al-miskinu aku ketemu zed sing miskin yang kedua ketika menjadi maksudnya nikmat atau biksa nikmat rojulu zedun ya biksa rojulu amrun seapi-api laki-laki itu Zaid, sejelek-jeleknya laki-laki itu Umar. Wes ketika tak cepet ke, ketika khobar jelas-jelas menjadi lafal sumpah. Fidhi mati la afalan kada. Ing dalam tanggungan ingsun utawi sumpah aku arep nglakoni iki. Fidimati yaminun la afalana kada yaminunnya dibuang demi bebanku menjadi sumpah demi bebanku tanggungan ini bebanku aku akan melakukan ini yang keempat adalah ketika mas ketika khobar berupa masdar dan menempati tempatnya fi'il. Contohnya sobrun jamil. Ai sobri sobrun jamil. Kesabaranku adalah yang terbaik. Iki asline iki kan surat Yusuf ya, surat Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf nggawa klambine Nabi Yusuf sing bidamin kandip dengan darah palsu, iki Nabi Yakub terus qala bal sawalat lakum angkuskum amra bukan menurutmu fasabrun jamil aku bersabar itulah yang lebih baik fasabrun jamil maka hanya bersabar itulah yang terbaik wallahul musta'anu ala ma tasifun Allah lah yang dimintai pertolongan atas apa yang kamu ceritakan akhirnya ya ngono, ya sabar wae ngono. Pasok blunja jam. Wah baru bisini. Aw bi aksara an wahidin kahum saratun suara. Wah baru lan podo gawe khobar sapa Nuhat. Wah baru lan gawe khobar sapa Nuhat bisine ini kelawan khobar loro aw bi aksara atau luweh akeh. An wahidin saking mubtada siji. Kahum utawi lafal kahum kaya lafal hum utawi ulama iku saratun mulya. Iku saroten wong kang mulya, pira-pira wong kang mulya, syu'ara'u tur iku ahli syair. Ulama ahli nahwu memperbolehkan membuat khobar ta'addud. Khobar banyak dari mubtada satu.
Mutada itu satu, boleh khobari akeh. Boleh khobari akeh. Contohnya hum sarotun syu'ara'u. Hum utai ulama itu sarotun, orang-orang yang mulia, syu'ara'u tur ahli syair. Ana menene surat Al-Buruj ayat 14-15, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Iki surat Al-Buruj ayat 14-15. Wa huwa utai Allah iku Al-Ghafur, zat pengampun, Maha Pengampun. Al-Wadud Maha Kasih Sayang. Mawaddah. Wadud iki padha karo wadah, warahmah. Seorang wanita itu disifati dengan wadud juga. Khairun nisa al-walud al-wadud. Sebaik-baik wanita khairun nisa al-walud sing manaan. Wal wadud sing akeh sayangi. Ora manaan terus duncalke ora. Al-walud al-wadud. Wong wedok sing paling apik ku wong wedok sing manaan. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, Dzul Arsy yang mempunyai aras, Al-Majidu yang Maha Mulia, Al-Majidu Maha Agung, Maha Mulia. Sedangkan untuk ta'dud dalam khobar ini ada kalanya yang lafdzun wa maknan. Zaidun qa'imun dhahikun. Zaid berdiri dan tertawa. Iki sinkron. Berdiri dan tertawa. Zaid berdiri dan tertawa. Kan pas ngadek karo guyu, ora masalah. Ora bertolak belakang. Ana sing filafal to, dunal makna. Secara makna ora sinkron. Aruman buah delima itu khulwun manis, hamidun terkecut. Iki jane iki lagi mau kecut. Lagi mau kecut. Akhire ya semu. Semu lagi ya semu kecut. Ya, kita rambung ke. Alah, ya urung ana sak jam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian ya kana amti ya kana stain dengan surah al-mustaqim. Shiradal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki wacana ndes. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hum yulamu jaizun kama taqulu zaidun kadama indakum wa fi kawfika fayanudani wa yaduni dunya adu itu wa batala la qaliban hadu wa barhadu fi nasiyam min tasawwar wa min ayyana sabu ma ka min qulu shadi wa ma sana wa qabala ani la yakunu qabara ani la ki wa baru qadim wa hadal bi hakna musiran wa tamadina hakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.